Bus wisata terbakar saat melintas di atas flyover Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat kobaran api langsung menghanguskan bus wisata bernomor polisi B7677BAA. Bus itu melaju dari arah Pekayon menuju Bekasi Utara melintasi flyover Sumarekon, Bekasi. Bus terbakar diduga akibat konsleting kabel listrik di bagian mesin hingga menimbulkan percikan api. Api lalu membakar badan bus. Petugas menghentikan arus lalu lintas menuju Bekasi Utara saat pemadaman dilakukan. Sopir bus selamat dan bus dalam keadaan kosong tanpa penumpang.